Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita pergi kepada di bab 11 berkaitan dengan transformasi isometri. Kita pergi kepada 11.3 berkaitan dengan pantulan. Okey, kita pergi kepada bagian pantulan. Apa yang dikatakan pantulan tersebut? Jadi, katalah kita pergi pada contoh yang ke-14 ini. Contoh 14. Dia katalah cikgu ada satu bentuk yang bentuk macam ini. Ini yang dikatakan satu bentuk. Dia katalah sini adalah dia punya objek dan ada garis dekat sini. Satu garis yang ini selalunya kita akan panggil sebagai satu garis pantulan. Okey. Yang mana garis itu akan memantulkan gambar atau objek yang pertama pergi ke sebelah. Macam kita lihat di cermin lah. Ini adalah cermin, kita tengok, kita akan lihat paparan gambar tadi berada di sebelah dan yang jadi seperti ini. Yang mana bila kita tengok ini bentuk ni kita rapatkan di cermin, ia akan nampak lagi satu bentuk di sebelah. Bentuk macam ini. Itu yang dinamakan sebagai suatu pantulan. Selalunya bagi satu pantulan itu, dia punya sifat image bagi satu pantulan ialah dia mesti sama bentuk, sama saiz dengan objek tersebut. Kalau kita lihat tadi, dia sama sama bentuk, bentuknya sama, cuma dia tidak dalam arah yang samalah. Itu sama dan juga saiznya adalah sama. Dan juga dia punya image, image yang terbentuk, image yang terbentuk mempunyai orientasi yang berbeza. Apa yang kata berbeza? Dia bersongsang sisi dan membentuk image cermin antara satu sama lain. Dia bentuk sama tapi dia mesti bersongsang antara satu. Contohnya dekat bawah ini, ada tiga contoh dekat bawah ni, yang contoh 13 ni. Okey, gambar ini sama. Okey, kita anggap sebagai suatu pantulan kerana dia ialah bentuk macam mana pun dia akan jadi macam songsang kan. Yang ini tidak, kerana arah dia sama bentuk. Kalau kita macam cermin tu, tak cermin, arah dia sama, jadi ini bukan suatu songsangan. Tetapi untuk yang C ini, kita dapat disegi satu dengan katalan ni garisnya tadi. Ini macam satu pantulan dekat sini lah bentuk dia. Kerana gambar dia antara objek dan image songsang antara satu dengan yang lain. Itu sedikit berkaitan dengan pantulan tersebut. Okey. Jadi kat sini dia ada beberapa bahagian. Jadi kita buat pergi kepada 11.3.2 penerangan tentang pantulan tersebut. Okey, katalah kat sini ada dua bahagian. Ada warna pink dengan ni warna hijau. Yang ini adalah objek, yang ini adalah image. Macam mana kita nak bezakan objek dengan image? Okey, selalu katalah dia berikan gambar yang ini, dia natakan sebagai M kat situ. Jadi lagi satu, dia ada tanda kat situ M. Ada tanda dekat sini, ini menunjukkan dia adalah image. Contoh yang lain, katalah dia ada satu titik sini B. So image ni macam mana? Image ni katalah dekat sini, dia letak sebagai B tanda. Jadi tanda kat atas tu, tu sebagai dia punya image. Okey. Jadi untuk gambar yang ini, kita perlu menghuraikan pantulan tersebut. Kita mesti menghuraikan pantulan tersebut. Okey, kita nampaknya pantulan, tetapi dalam pantulan ini selalunya dia ada garis pantulan. Okey, dalam pantulan dia mesti ada garis pantulan. Okey, garis pantulan. Okey, apa yang katakan garis pantulan? Macam yang dekat atas ni, yang ini disebut sebagai garis pantulan. Garis pantulan tersebut. Jadi bagaimana kita nak buat garis pantulan tersebut? Okey, kalau ada dua objek, kalau dah diberikan gambar objek dia, dah diberikan gambar imejnya, macam mana kita nak jadi garis pantulan tersebut? Jaringan je adalah, kalau dalam katalah di dalam satu helai kertas.
Kita nak mencari garis pantulan tersebut, ada dua cara. Okey, cara yang pertama adalah kita lipatkan kertas tersebut, lipat dua kertas tersebut. Okey, kertas ini kita lipat dua, kita lipat dua supaya penjuru yang ini akan bertemu dengan penjuru yang ini. Penjuru yang ini bertemu penjuru ini, penjuru yang ini bertemu dengan penjuru yang ini. Okey, setiap penjuru berjumpa. Kita lipat, setiap penjuru berjumpa. Jadi bila kita lipat dua, penjuru ini berjumpa dengan penjuru ini, kita akan nampak ada satu garis lipatan tersebut. Jadi garis lipatan tersebut adalah dinamakan sebagai satu garis pantulan antara dua tersebut. Itu cara yang pertama untuk lipatan. Cara yang kedua adalah kita cari penjuru yang sama, penjuru yang ini dengan penjuru yang ini. Contoh, mendekati penjuru dengan penjuru ini, kita gariskan antara duanya. Okey, katalah kita gariskan macam ini, garis putus, ini penggaris dua ni. Okey, jadi daripada bahagian yang ini, kerana dia membelah bagi dua antara dua sama tu, antara dua objek dan image, jadi kita akan lihat kotaknya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4. So ada 4 kotak kat situ. Jadi bila tu kena cari kawasan yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu sini dua kotak, sini pun mesti dua kotak. So tengah-tengah dia kan, tengah-tengahnya adalah dekat sini. Okey, yang membagikan dua kotak di sini dan dua kotak di sini. Jadi ini adalah dia punya garis pantulan tersebut. Kita dapat garis pantulan tersebut. Maksudnya sini kita tandakan dulu kat sini. Tanda kat sini kita gariskan. Jadi dapat satu garis pantulan. Okey, jadi untuk yang A ini dinamakan objek M dipantulkan pada paksi X. Yang ini adalah garis pantulan dia. Kenapa paksi X? Paksi ini. Okey, pada paksi X. Untuk yang B pun sama. Okey, kita ada objek dan juga dia punya image. Jadi kita pun letakkan juga kat sini dan kita boleh lipatkan antara keduanya. Ataupun lagi satu cara kita tadi, kita kira dulu berapa kotak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita bagikan untuk seimbang untuk kedua-dua bahagian. Okey, jadi untuk yang ini dipantulkan pada paksi Y kerana dia selari dengan paksi Y. Okey, jadi katalah untuk yang ke seterusnya, yang 11.3.3 image bagi satu objek ni, sekarang dia berikan dia punya objek. Contohnya, dia dah berikan objek dia, dah diberikan garis pantulan, nak cari pula dia punya image dia. Okey, katalah ini M. M adalah dia punya objek. Kita nak tengok punya image dia macam mana. So, setiap ini kita tentukan dulu dia punya penjuru dia. Okey, ada penjuru kan? 1, 2, 3. Ada 3 penjuru. Jadi, kita akan kira jarak dia. Jarak daripada sini. Okey, jarak daripada sini. So, cikgu akan buat sini 1. So, dia akan gerak sini 1. Okey, sini 1, sini 1. Jadi ini adalah B. Jadi kita bertandakan dekat sini sebagai B yang ada tanda. Kenapa? Ia adalah image untuk B tersebut. Seterusnya untuk yang A pula, kita kira 1, 2, 3, 4 daripada garis pantulan tu. 1, 2, 3, 4. So daripada sini kita kira 1, 2, 3, 4 tanda kat sini. Dan kita letakkan dia sebagai A yang ada tanda sebagai dia punya image. Dan last sekali untuk C, kita gunakan cara yang sama, kira juga 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Jadi daripada sini 1, 2, 3, 4 kena dekat sini. So kita tandakan dekat sini sebagai C, ada tanda dekat sini. Selepas itu kita akan sambungkan garis-garis tersebut. A ke B, B ke C, lepas tu ke A macam ini. Jadi kita bentukkan dia punya image tu. Tadi M, jadi cikgu bertuliskan kat sini sebagai ada M yang ada tanda kat atas sebagai dia punya image tersebut. Itu cara bagaimana kita nak melukiskan objek, melukiskan image sekiranya dia punya objek telah diberikan dan garis pantulan telah diberikan. Okey, untuk kes yang pertama tadi, diberikan image, berikan image ni dan juga dia punya objek menyuruh kita mencari dia punya garis pantulan. Caranya macam tadi. Yang ini kalau diberikan objek dan diberikan garis pantulan, bagaimana cari image.
tu bagaimana kita nak selesaikan. Okey, untuk 17 pun sama lebih kurang. Okey, macam ni kan, ini kena kelihat garisnya, cikgu dah nampak kat sini. Garis pantulan dia dekat situ. Garis pantulan dekat situ. Contoh eh. Contoh kita pergi ini. Macam mana nak cari garis pantulan? Katalah MM adalah dia punya objek dan M yang ada tanda ni adalah dia punya image. Macam tadi ada dua, sama ada kita nak lipat atau lagi satu kita nak cari tengah dia. Kita guna kaedah yang kedua eh. Iaitu cikgu kira kotak ada 1, 2, sini pun 1, 2. Jadi tengah-tengah ada antara 1 dan 2 ni mesti dekat sini kan. Jadi cikgu tandakan dulu sini. Yang ini pun sama cikgu tandakan. Lepas cikgu dah tandakan, lepas tu baru cikgu akan buat satu garis menyambungkan antara titik tersebut. Cikgu gariskan, sambungkan titik tersebut. Macam itu. Jadi kita dah jumpa dia punya garis pantulan tersebut. Okey, garis pantulan. Jadi garis pantulan dia apa? Tadi kita cakap garis pantulan sini adalah yang bawah tadi ya, yang mana yang bawah tadi? Yang ini. Yang ini kita anggap sebagai paksi X, betul? Paksi X. Okey, paksi X kat sini. Tapi yang ini kita sebut sebagai pasal dia selagi paksi X. Dia kena kat sini paksi X, X, tapi dia kena dekat mana? Y sama dengan satu. Jadi dia gunakan garis Y sama dengan 1. Okey, dilihat dilihat kat koordinat Y sini. Kalau dia garisnya kena dekat 4, dia tekan tulis Y sama dengan 4. Kalau dia paksi X, ini paksi X kat bawah ni, garis kat atas pula. Katalah garisnya dekat sini, dia kena dekat apa? Dia kena dekat negatif 3. So tulis paksi garis X sama dengan negatif 3. Kalau garis tu kena dekat 4, dia tulis apa? Garis X sama dengan 4. Itu cara kita nak menulis dia punya garis pantulan tersebut. Contohnya jadi yang kita buat tadi, sini paksi pantulan pada Y sama dengan 1. Mana dia punya penerangan penuh dah? Tak ada lah. Ni yang kita buat tadi eh. Itu cara bagaimana kita nak selesaikan. Jadi nanti buat latihan di buku surat 222. Jom cuba 11.3 buat soalan nombor 1 AB, nombor 3 AB. Okey, dan juga nombor 5. Okay, nombor 5 buat AB juga. Okey, nombor 4 tak perlu buat dan juga soalan nombor 1 pun tak perlu buat. Itu sahaja pada hari ini. Okey, ada apa-apa nanti maklumkan cikgu eh.